Waktu santri pernah kehabisan beras. Nelpon ulun. Ulun ini sekedar tempat pengaduan aja. Nggak punya uang juga, nggak punya apa-apa juga untuk beli beras. Santri nelpon ngadu. Ustaz, mungkin sekali makan lagi habis ini beras. Mungkin sekali makan habis sore nanti. Nah, sore itu ulun cuman kesini, cuman nengok aja. Oh ya, beras habis. Mudah-mudahan ada yang bari, ada yang ngasih, ada yang ngasih. Betul, sore itu datang satu mobil, nggak kenal kita itu siapa, itu dari mana, datang bawa sepaket. Bahkan yang muncul itu, yang mengherankan itu, tulisannya, gerakan impak beras yang datang. Itu yang bikin kita kaget, nah tanpa kita minta, alhamdulillah, oh ini orang-orang yang memang bagai malaikat di dunia. Tanpa kita meminta, mereka mengerti maksud kita di sini kekurangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap tetesan keringat yang keluar ketika kami mengangkat beras ini sebagai penggugur dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, setiap tetesan keringat yang keluar dari tubuh kami, ya Allah, sebagai ladang amal soleh kami, ya Allah. Buah kepayang hendak dimakan. Kita hanya merancang, kuasa Allah yang menentukan. Iya. Sama-sama punya masalah, sama-sama lagi susah, tapi yang ngumpul, tapi mikirin orang lain, itu loh yang mahal. Berharap supaya Allah datang dengan pertolongannya, karena kita sedang mikirin orang lain. Kita ya punya masalah. Bisa jadi masalah kita itu ya keluarga kita sendiri, istri kita, anak kita, pasangan kita, suami kita. Saya itu ya Allah, setiap berdoa itu ya gak pernah kecewa. Saya itu ya Allah, kalau datang kepada Engkau itu ya gak pernah kekurangan. Cari alasan teman-teman untuk bisa bersyukur sama Allah, cari alasan. Tetap cari alasan untuk kita bisa bersyukur sama Allah. Karena bukan Allah gak mau wujudin. Bisa jadi tuh Allah tuh rindu sama air mata kita. Impak beras ini sangat berarti bagi pondok kami. Impak beras ini datang membantu beras yang memang itu keperluan untuk pesantren.